Kembali lagi, ini sekarang KPK beralih ke kembali ke ini sedang dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Mohon maaf, kita tidak bisa masuk. Ternyata 3 mobil sudah standby di dalam milik penyidik KPK. Ini 3 mobilnya dan di dalam sedang bisa. Ini wartawan yang sedang menunggu. Lokasi DPMD di Kabupaten Bangkalan, persis di depan gedung DPRD kemarin yang juga digeledah oleh penyidik. Pas di lokasinya di Jalan Halim Perdana Kusuma. Oke, terima kasih. Dah bom. Di mobil kadis itu. Ya. Kadis itu. Thank you.